Hello Earth, welcome back with me and the Bike Project, and we are there. Oke guys, jadi hari ini berhubung kemarin gua baru aja ngangkat satu unit lagi Ninja RR di mana berwarna putih yang kalian bisa cek di pasaran apakah ada Ninja RR warna putih. Nah, pokoknya gua di sini langsung aja nih ketika ngambil tuh manusia-manusia itu tuh lihat. Nah, tah. Apa sih ini bulur? Pokoknya gitu, intinya ini adalah salah satu bagian kita dalam mengerjakan motor, guys. Tentunya ketika kita dapat ini motor, ini motor sih orisinil, bener-bener bawaan pabrik, catatan pabrik, pokoknya warna putih terakhir ya, tapi udah dimodif seperti ini, guys. Jadi ini yang ibaratkan gua tuh di sini pengennya punya konsep orisinil dengan berspek lumayan oke gitu, guys. Tapi kalau ngeliat ini, nih guys, ini gue kurang suka nih. Bukan berarti yang udah punya beginian tuh jelek ya, tapi kalau selera gue kurang suka. Gue sukanya tuh tabung oli samping ori, air radiator tuh nggak ada beginian nih. Ini kenapa ada dot bayi buat anak-anak nyangkut di sini? Ya mungkin kalau fashion secara Thailand itu mungkin banyak ya guys yang mau diganti botol bayi seperti ini, kalau nggak pakai botol minuman keras AO, Amer, Ciu, topi miring, Jack D, nah itu bisa juga dimasukin ke sini. Iceland yang botolnya rada kecil, bening-bening gitu, rada bagus juga sih guys. Tapi gua tetap alirannya di sini pengennya orisinil tapi bergengsi motornya. Ditambah lagi ini yang kemarin nih guys, udah nyala, udah distirin, lulus sensor guys. Tentunya nanti ada di vlog selanjutnya masalah build detail dengan salah satu tuner gua, AA Cebong alias AA Kecebong. Tahu nggak Kecebong itu apa? Mungkin nanti boleh ya ditunjukin Kecebong itu apa ya. Ditambah lagi satu lagi line up baru, mungkin motor lama gua juga yang ibaratkan baru naik spek engine kemarin. Nggak tahu sih, gua di kontak ada PDK Gold katanya. Anak-anak dua tak mungkin tahu apa itu PDK Gold ya. Sampai akhir ya gua coba ini masukin ke motor ini sampai ditambah V-Force karbu digedein pakai 32. Udah nyala. Gua udah tes, oke. Tinggal hanya posisi motor itu depannya kayak tinggi banget guys. Sampai akhirnya ini gua lagi sama anak-anak ngebongkar lagi dan pokoknya enggak mau tahu caranya gimana, harus sempurna gitu. Kamu bolor jangan pura-pura sok-sokan kerja kalau di vlog. Guys, lihat deh, mukanya mirip siapa? Siapa nih? Boleh komen di bawah. Nah, ya, itu ditambah lagi. Abdel mau kemana? Abdel. Kita di sini ternyata setelah diperhatikan rada lumayan panjang, guys. Ternyata orang-orang Earth itu mirip-mirip kayak artis, guys. Jadi nanti gue bakal review satu-satu orang. Nah, ini kayak siapa nih? Syarukan. Serokan kali ah. Oke, jadi bentar. Ini kemarin udah PDK Gold kan? Iya. Salahnya di mana? Salahnya sedikit di knalpot. Knalpot? Ya sama motor ya. Kok kita nggak kong kali kong dulu sih, barangkali dapat endorse knalpot dari siapa gitu, ah? Oh, boleh. Iya, ya kan? Nah, kan barangkali yang di luar sana ada Ahawan itu ya, mau ya, stainless. Kalau mau ada yang endorse ya boleh lah ayah. Boleh. Nah, terus ditambah lagi guys, kalau bicara mesin udah gede, apa kemarin rantai sama gear ya itu nggak tepat hasilnya. Motor, ya hasilnya kurang, jadi kayak nahan gitu ya ayah. Oke, jadi ini buildnya dia semua yang pegang nih. Jadi ini kedepannya nanti bakal inline di vlognya kita, terus manusia ini akan ngancur-ngancurin motor gitu ya. Pokoknya dia kalau ke motor-motor, udah deh, saya juga angkat tangan dah. Nanti pokoknya kedepannya bakal ada yang lebih asik-asikan lagi. Stay tune guys. Dan tentunya ini kita bakal terus-terusan upgrade motor
terus di sini salam dua tak pokoknya. Kenapa suka dua tak? Ya lebih enak aja dibanding empat tak. Oh gitu. Pokoknya lebih dua tak enak. Rasa cowok. Wah, kalau nah. Empat tak apa? Kalau empat tak yang rasa apa ya? Rasa apa ya? Rasanya anjing. Rasanya anjing. Tuh kan, mulai lagi tuh. Oke, so mungkin ini gue langsung coba prepare dulu guys. Gue nanti kasih footage kalian dan gue ingetin kita ada 7 Instagram di sini ditambah. 7 ditambah berapa sih? Bener ya? Udah 7. Oh ya 5 tambah 2 jadi 7 guys. Sorry nih maklum kita lagi sedikit stres di sini karena subscribe. Nah, mulai. Nah, jangan lupa shock breaker ya. Iya, shock breaker pelek. Tempat Amer. Wah, Amer sih? Apa terus? Amer tuh apa sih, Bang? Anggur merah gitu. Ini kalau kita aus tinggal disedot. Enggak, ngempeng. Ira kalau habis minum-minum butuh yang itu. Oh, Ira bisa ngempeng. Bang, isinya aduh. Apa? Isinya apa? Ya coba aja dilihat. Es swing je. Radiator. Oke, guys, ini pokoknya di sini saya sorry dulu orangnya tambah ngawur-ngawur di sini alias tambah aneh-aneh semua. So, langsung dilanjut aja footage-footage-nya and see you guys. Kurang apa? Tinggi. Udah je, tuh. Gak bisa saya nekennya kan. Deng. Kurang tinggi. Tinggian pak. Ini jangan sampai goyang-goyang nih. Kita neken sih mau ngebuka kancing itu atas. Rasanya seperti. Pak. Kancing ya. Pak. Ya kan pak. Udah pak. Biar imbang pak. Apa? Apa kayak rokok? Tidak. Nonjok kemuat tak irek soak irek kok poli tiki ya si pengu rasanya seperti Iron Man. Ini bagus ya cek ya kayak kursi apa jalannya kayak lubang apa yang boleh kok ini lubang ini ya iya kesana mak, mari kita lihat kesana gelundung. Dan bau nih kolinya kok. Ini nih. Masuk bemak besi-besi emak. Ini kenapa kesini sih? Ya sabar. Kira-kira. Ke sasis, Pak. Kurang depan. Oh. Eh, jangan apa-apa. Eh, ke belakangnya, Pak. Kita keep living sih. Ya udah diem sih. Udah gini aja. Udah sampai besok gini aja terus. Ya gulet lah. Kayak gulet riben. Kayak gini. Dik, lu tuh kali motor lo, Dik. Bentar kok. Ini kok. Kenapa ini? Stop. Empat belas berat. Dua jari kasih napas dikit kan, soalnya kalau orang naik kan takutnya kalau kebablasan irik. Yep.
dua jari aja. Apanya sih yang di bawah semua? Asnya. Asnya doang? As dalamnya doang. Ngepereng gak? Enggak. Oke guys, jadi buat kalian pengen garap-garap mesin 2 tak, 5 tak, 7 tak, 10 tak, jitak, itu Instagramnya 2putrimotor90. Guys, off-nya boleh di... Bisa diupdate di 5G juga. Bisa. Bisa langsung follow aja Instagram kami guys di 2putrimotor90 atau DPM90. Oke, back down. Balik ke floor, mirip main untuk Dubai, jatuh. Yuk. Terus lah, kita kan yang mau joget-joget. Guys, jadi setelah berapa jam? 2 jam sampai 3 jam kita membongkar, memasang kembali, setting, belum setting sih. Pokoknya ini motor udah jadi. Udah dipasang semua dengan spare part yaitu pergantian rantai triple S dan tentunya sedikit biar kayak motor jambret ganti underbone. Merek apa, Kak? DKT ya, mereknya DKT, berarti bukan PDKT-an. Akhirnya ini motor sudah selesai dan pelajaran lagi untuk memasang knalpot kolong Ninja R, yaitu dengan cara memotong dudukan standar 2 ya, standar 2 ya. Jadi harus kalian potong, tadi akhirnya kita potong juga sampai akhirnya juga tuh tutup rantai nggak bisa kepasang. Kenapa? Karena mentok sama underbone.
ya. Jadi personel yang underbone-nya mentok, akhirnya gue pikir ya udahlah, biar terbuka aja sedikit, expose manja gitu kan. Oke, berarti ini motor tuningannya udah beres. Buat kalian juga mungkin ada beberapa foto dari gue mungkin ngasih tahu kalau ini mesinnya udah pakai PDK Gold ditambah karbu Sutco ya Ayah, 32 ya. Sutco 32 PWK dan V-Force. Dan ini motor selesai, knalpot krimpi, kita siap tes nanti. Mungkin mudah-mudahan kalau dia nanti lagi nyetir, tes gue masukin ke vlog lagi gimana. Ada di vlog selanjutnya. Jadi nanti kalian bisa nonton lah nih motor atraksinya kayak gimana nih, ya kan. Mungkin vlog juga udah agak kepanjangan dan sudah keburu malam. Kita ingetin kita ada 7 Instagram guys, ada di sini. Dan tentunya subscribe channel kita supaya kita tambah semangat lagi dalam membuat konten dan konten. Oke, mungkin kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.